Belum berpikir saya ke arah lebih serius. Kenapa? Karena itu pertama sekali umur anak saya tadi masih muda, 19 tahun, dan untuk ke arah ke situ itu sudah ketentuan daripada Yang Maha Kuasa. Halo sahabat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Pertemuan kedua keluarga, yakni keluarga Gen Halilintar dan keluarga Haji Faisal, memang digadang-gadang dan ditunggu-tunggu oleh fans Tofu, Torik, dan Fuji. Karena Gen Halilintar akan tiba di Indonesia. Namun rencana tersebut nampaknya belum bisa dilaksanakan sekarang, karena Gen Halilintar hanya sebentar tinggal di Indonesia dan hanya menemui orang-orang yang perlu ditemui, seperti Amina dan keluarganya Aurel yang memang sudah menjadi istri dari salah satu keluarga Gen Halilintar, yaitu Atta Halilintar. Untuk Fuji dan keluarga Haji Faisal, karena memang belum resmi menikah, jadi sepertinya mereka tidak akan ketemu. Dan Faisal juga jaga jarak untuk tidak terlalu seperti berinisiatif untuk bertemu. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kita lansir dari Tribun Jatim, ternyata Haji Faisal tegas soal Gen Halilintar. Tahu Fuji diperlakukan beda, siap bela dengan siapapun. Ayah Fuji Anti Utami, Haji Faisal akhirnya tegas menanggapi kepulangan Gen Halilintar. Kepulangan keluarga calon besannya itu mendapat perhatian penggemar. Pasalnya Fuji Anti Utami berpacaran dengan Torik Halilintar. Sayangnya perlakuan Gen Halilintar terhadap Fuji Anti Utami tampak berbeda. Apalagi jika dibandingkan dengan menantu lain, misalnya seperti Aurel Hermansyah. Kuat kemungkinan penyebab bedanya perlakuan Gen Halilintar terhadap kekasih Torik Halilintar itu disebabkan karena belum adanya jalinan pernikahan. Hubungan yang kelewat mesra antara Torik Halilintar membuat keluarga Halilintar disebut-sebut tidak merestui. Pola tersebut juga sama pernah dialami Atta Halilintar saat masih pacaran dengan Aurel Hermansyah. Sebetulnya perlakuannya kan tidak berbeda ya guys. Terbaru Haji Faisal Alaf, ayah Fuji Anti Utami, belak-belakan mengungkapkan pendapatnya. Dengan tangan terbuka, Haji Faisal menyambut baik silaturahim dengan keluarga besar pacar Fuji Anti Utami, putri tercintanya. Jika memang ada rencana pertemuan antara Haji Faisal dan keluarga Gen Halilintar, namun pertemuan itu sepertinya masih wacana, mengingat restu seolah belum ditunjukkan oleh keluarga Atta Halilintar. Ada banyak pula isu yang beredar menyebut Fuji Anti Utami masih belum bisa diterima oleh keluarga Halilintar. Terlihat pula saat beberapa waktu lalu Gen Halilintar dengan sengaja tak mau bertemu dengan Fuji Anti Utami. Tentu melihat hal ini, Haji Faisal pun mengutarakan pendapatnya. Ayah mertua Vanessa Angel itu mengaku siap. Entah maksudnya siap membela sang anak atau memang siap menghadapi jika memungkinkan ada pertemuan itu. Kalau keluarga saya, untuk ketemu keluarga siapa saja bersedia, kata Haji Faisal saat dijumpai awak media di Jakarta Barat Minggu 10 Juli 2022. Saya dengan siapapun siap saja untuk bertemu, tugasnya. Kendati begitu, Haji Faisal belum berniat membicarakan hal yang lebih serius dengan kedua orang tua Torik Halilintar. Seperti diketahui, Torik Halilintar dan Fuji sudah terhitung 6 bulan berpacaran. Haji Faisal juga masih sama, menilai bahwa pernikahan masih sangat dini untuk keduanya. Walau baru beberapa bulan pacaran, netizen sudah berbondong-bondong mendoakan Torik Halilintar dan Fuji Anti Utami menikah muda. Namun, Haji Faisal terlihat belum mengizinkan putrinya menikah muda dengan Torik Halilintar. Karena itu, Haji Faisal masih enggan membicarakan kelanjutan hubungan Torik dan Fuji jika bertemu dengan Langgo Geni Farouk dan Anovial Asmit kelak. Kalau sekarang, ke arah sana belum ada. Itu masih jauh. Kepikiran aja tidak, ujarnya. Untuk Fuji kan sama Torik masih dalam tahap pergaulan, jelas Haji Faisal.
Saat ditanya soal kepulangan Gen Halilintar ke Indonesia untuk menemui keluarga di tanah air, Faisal juga sempat menanggapinya. Mengetahui bahwa keluarga yang diajak bertemu barulah pihak keluarga Aurel Hermansyah, Haji Faisal menanggapi santai. Haji Faisal merasa bahwa kabar kumpul-kumpul keluarga adalah hal yang baik. Tidak diketahui secara pasti apakah ucapan itu bersifat sindiran atau sungguhan. Kita sih bangga aja kalau ada keluarga yang kumpul sama keluarganya yang lain, ucap Haji Faisal. Tapi kita gak ada, gak apa-apa, bagaimana sama menggapainya. Saya dengan siapapun siap saja untuk bertemu. Terangnya dikutip dari Tribun Seleb 10 Juli 2022. Dan berikut ini komentar netizen. Santai aja pak, anakmu belum tentu berjodoh sama si anak si songong. Mending cari besan yang akhlaknya baik. Torik lelaki baik, tapi masih banyak juga lelaki baik di luar sana. Dan Fuji juga gadis yang baik, serta berhak untuk mendapat suami dan mertua yang baik. Bagusnya putus aja daripada di PHP-in. Nantinya maklum demi konten apapun dilakukan lagi supaya view-nya naik terus. Coba belajar dari almarhum Bibi sama VA. Bagus cari pacar tuh yang orang latar belakang biasa aja biar enggak expose terus-terusan sama wartawan. Daripada pacaran sama orang yang latar belakangnya dari YouTuber yang pasti selalu dibikin konten. Ya iyalah masih pacaran kok, anakmu judes kekanak-kanakan, centil, beda sama Aurel lah, top mendadak. Tak usah khawatir Pak Haji, yang mau sama anak bapak banyak. Oh iya Pak Haji, bilang ke anak bapak, jika berputu mukanya dimanis-manisin lah, jangan suka keluarin lidah, yang manislah wajah tuh. Betul Pak Haji, Pak Hajinya menerima besan yang welcome sama anak kita berikut keluarganya. Begitu kata netizen.